Halo guys, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, share jika perlu, jika bermanfaat. Hari ini guys, mau membuat bahan bonsai dari bahan murbei ya guys. Untuk videonya langsung aja ya guys, kita cekidot. Oh iya, sebelumnya terima kasih dulu buat kalian yang sudah mendukung dan yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di like, komen, subscribe juga ya guys, agar terus berkembang channel saya ini guys, dan bisa menyajikan yang lebih bermanfaat lagi ke depannya guys. Jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Bahan bonsai murbei dari hasil stek juga nih ya guys. Kita belajar membuat dari bahan murbei lagi ya guys. Murbei ini buahnya bisa dimakan guys. Buahnya kalau merah warna ungu seperti anggur itu, manis. Tapi kalau hijau gini masih asam. Sementara kita biarkan aja seperti ini ya guys, karena ini kompos aja, ini sekam kemarin guys, karena akarnya masih kecil-kecil. Kita biarkan aja, kita pindahkan ke pot plastik aja nih. Rencananya mau dibikin ukuran kecil aja ya guys, karena ini mati, kering, terbuang. Untuk bagian atasnya nanti gunakan ini, kita buang juga ini. Bagian potongannya ini masih bisa ditancap lagi guys, di stek. Ini tumbuh nanti guys, sayang kita buang, karena bibitnya kemarin juga minta juga. Ini murbei jenis daun wayang ya guys, bukan yang daun cabang tiga itu, bukan. Ini daun wayang, ini nggak akan bercabang nanti guys, karena ada dua jenis murbei. Oke, mungkin seperti ini. Kita pindah ya guys. Saya menggunakan tanah berpasir ya guys. Thank you.
langsung kita taruh aja begini. Atasnya kita kasih bekas sisanya tadi. Kita tambahin pasir di atasnya, guys. Oke guys, sudah seperti ini percabangannya. Tinggal dikawatin. Nanti di sini pasti ada tumbuh tunas baru nih guys. Ini sudah ada calon tunas. Nih. Oke, kita kawati dulu ya guys. Oke guys, sementara seperti ini dulu ya guys, untuk gerak dasarnya. Nah. Gerak dasarnya seperti ini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, sambil menikmati perkembangannya. Sudah selesai, jadi tinggal kita siram. Kalau ada kotoran kambing kita tabur di atasnya sini guys, biar semakin jos tunasnya. Oh ya, masih ada satu bahan lagi yang murbei, hampir lah mungkin dikatakan 50% sudah saya kawati semua, tinggal ganti media aja sama pemindahan ke pot seperti ini lagi ya guys. Oke, kita alih yang kedua, murbei. Percobaan kedua kemarin lumayan bagus. Nah ini guys, ini dari produk beras. Nah, kalau dari tadi kan dari deterjen, sekarang beras guys. Ini penampakan atasnya guys. Minta di pruning lagi guys. Kemarin banyak buahnya nih guys. Cantik kalau sudah berbuah. Dihabis dimakanin anak-anak. Oke, kita hancurkan. Potnya masih sama ya, karena belinya kemarin beli 4. Nah, pas, mantap.
seperti itu ya guys penampakannya. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton buat bonsai bahan murbei hari ini. Ini saya punya dua koleksi bahan murbei. Satunya ini sudah tinggi, satunya ini dongkelan kemarin, yang satunya ini stek. Ini akan jadi mame nanti. Oke guys, selamat mencoba jika memiliki pohon murbei di rumah. Guys, tampakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.